sekarang juga. Oh, Doni nangis. Siapa yang nangis? Kejadian langka dan mengharukan terjadi di cabang olahraga bola voli indoor putra pada ajang SEA Games 2023. Setelah tim kebanggaannya dicukur habis oleh tim Indonesia pada laga final voli putra dengan 3 set langsung, secara mengejutkan para supporter Kamboja bersama-sama dengan pendukung Indonesia dan juga pemain-pemain Indonesia meneriakkan yel-yel Indonesia, Indonesia. Menyaksikan hal tersebut, salah seorang pemain Indonesia, Doni Haryono, pun merasa terharu dan juga berterima kasih kepada rekan-rekannya karena sudah sama-sama berjuang. Kenapa tadi nangis, Don? Terharu aja lihat perjuangan anak-anak. Oh, Doni. Bisa terjuang. Oh, Doni nangis. Siapa yang nangis? Engkel aman, Don? Aman. Aman, cuma sembuh ya. Buat beli ya. Entah ini merupakan bentuk permintaan maaf dari masyarakat Kamboja atas kelalaian penyelenggara SEA Games 2023 dengan isi dan terbaliknya bendera Indonesia di geladi bersih pembukaan SEA Games kemarin yang mematik kemarahan masyarakat Indonesia. Atau ini memang adalah bentuk rasa hormat atau respectnya atas kehebatan tim voli Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir telah menasbihkan diri sebagai rajanya ASEAN. Di samping itu, tentu saja masyarakat Kamboja pun merasa bangga atas pencapaian timnas voli mereka yang secara mengejutkan untuk pertama kalinya bisa menembus final sepanjang penyelenggaraan SEA Games.